PPKM darurat, Wapres Ma'ruf Amin minta salat Idul Adha di rumah masing-masing. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta umat Islam di wilayah pemberlakuan PPKM darurat untuk melaksanakan salat Idul Adha di rumah. Wapres Ma'ruf Amin menyatakan imbauan untuk melaksanakan salat Idul Adha di rumah tidak terlepas masih tingginya kasus Corona Indonesia. Imbauan tersebut terutama diperuntukkan pada wilayah yang memberlakukan PPKM darurat seperti Jawa dan Bali. Selain meminta umat Islam melaksanakan salat Idul Adha di rumah, Wapres Ma'ruf juga mengimbau agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan.